Tindakan tegas akan diambil sekiranya didapati mana-mana pihak terbabit menyebabkan kematian dalam kalangan orang asli suku Batik di Gua Musang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Zahwan Ismail berkata siasatan akan dijalankan sama ada kegiatan pelombongan dan pembalakan sekitar kawasan berkenaan menjadi punca pencemaran sumber air. Selain itu, kerajaan akan mengkaji dasar-dasar alam sekitar terutamanya masalah yang sedang dihadapi orang asli di penempatan mereka. Penguatkuasaan yang lebih ketat dan dasar pencegahan akan dipertingkatkan bagi membendung hal ini dari terus berlaku pada masa akan datang. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut menyatakan duka cita di atas kes kematian yang berlaku serta mendoakan keluarga mangsa terkorban dan mereka yang sedang menjalani rawatan kembali pulih.